Ini saya mencoba membuat review atau display dari produk smartwatch Oase, ya, mereknya Oase. Ini punya Oppo. Mari kita langsung lihat boxnya. Ini ada segelnya kanan kiri. Dia berfungsi untuk mengukur denyut jantung, cuaca, kualitas tidur, alarm. Tipenya H10B, warna hitam. Itu ada ukurannya semua di belakangnya, bisa dilihat sendiri. Berat 24 gram. Layar 0,96 inch, baterai 90 mAh. Kita langsung buka. Ini sudah saya buka ya sebelumnya. Ini jamnya, sudah saya tes, sudah saya isi, sudah saya charge juga. Ini bergaransi Oase ya. Ini buku petunjuk, nanti mungkin akan saya bahas lain waktu. Dia menggunakan aplikasi di Android Dayband. Nanti akan pada periode berikutnya saya akan tunjukkan. Harga saat saya beli harganya adalah, wah, enggak terlihat ini, 206.000 ya. Saya beli kebetulan di Lazada. Mari kita lihat langsung jamnya. Ya, ini dia di-connect dengan Bluetooth. Memiliki beberapa fasilitas antara lain. Ini layar pertama. Ini layar pertama ya. Langkah dan denyut jantung. Tampilan nanti bisa dikonekt dengan Bluetooth ya. Lalu kedua, ini langkah kita. Hanya satu tombol ini yang dipakai. Ini kilometernya. Kita pencetnya bawah lagi. Ini kalori terbakar. Ini denyut jantung kita. Kita bisa tes denyut jantung kita per menit berapa. Ini tensimeter. Saya sarankan jangan menggunakan tensimeter smartwatch karena hasilnya akan berbeda. SPO2 lumayan, daripada kita beli oximeter lebih mahal. Lebih baik kita membeli smartwatch sekalian. Bisa buat training, berbagai latihan, berbagai SMS ya. Masih banyak petunjuk lainnya bisa dilihat. Ini sensornya belakangnya. Ngecasnya kita lepas ini. Nah, kita lepas. Ini kita masukkan ke charger. Charger HP. Nih. Ada lempengannya. Kita masukkan saja. Nanti dia, kalau indikatornya saat dicas dia kelihatan. Akan menunjuk naik-naik seperti HP kalau dicas. Tapi tidak ada indikatornya penuh. Untuk ini. Sekian saya kira untuk gambarannya ini. Semoga bagi yang mungkin berminat membeli bisa melihat terlebih dahulu barangnya. Untuk penjelasan berikutnya nanti bisa pada lain waktu untuk bukunya dan petunjuk-petunjuk lainnya. Selamat menonton. Terima kasih yang sudah menonton.